di mini sekitaran pasar yang diadakan oleh SMBIT di Bandung Wakman yang bekerja sama dengan beberapa lembaga. BSNI Kabupaten Serang yang dipimpin oleh Dr. Hendy menjadi tim medis di kitaran pasar yang ada di SMBIT di Bandung Wakman. Tangis dan teriak ketakutan terdengar di SMPIT Ibadur Rahman. Gerakan itu berasal dari anak-anak yang sedang dihitan. Ada yang harus dipegangi beberapa orang karena merontak takut. Ada juga yang memilih melihat handphone untuk mengusir ketakutan dan rasa sakit saat dihitan. Hitanan masal yang diadakan SD SMPIT Ciroas ya kesma lembaga amil zakat nasional BSI Bank Syariah Indonesia bulan sabit merek Indonesia dan hitanan modern Dr. Hendy dan toko buku. Inilah dia kondisi anak-anak yang sedang dihitan hitanan masal di SNI SMPIT Ibadur Rahman. Baiklah, hari ini kita akan wawancara dengan Dr. Merni, yaitu dokter BSMI Kabupaten Serang. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ada hitanan masal di mana nih dok? Alhamdulillah hari ini hitanan masal di Ibadur Rahman. Ibadur Rahman. Dok, kalau menghitan tuh kesulitannya apa sih kalau rame gini? Kalau baksos nih, kalau saya lihat tuh relawan BSMI itu bisa aja ya sampai 50, 80, 100 gitu pasiennya. Ini kesulitannya apa nih kalau buat? Kesulitannya enggak, insya Allah sih enggak sulit ya. Kalau misalkan kita semuanya sinergi sama dengan baik, mulai dari yang pengantar, orang tua calon anak suratnya, terus operatornya sendiri. Kalau kita bisa tenang, mengendalikan suasana, insya Allah semuanya berjalan lancar. Selama ini alhamdulillah relawan-relawannya luar biasa, baik dari non medisnya mereka cepat tanggap menghibur pasiennya, menghibur anak-anaknya, terus mengalihkan perhatiannya. Intinya karena saat mau disuntiknya aja sih yang sakit ya, kalau sudah teralihkan insya Allah tenang. Ya, terima kasih dok. Ya, mudah-mudahan jadi ladang amal ya dok. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum. Ini yang mau disunat ya? Pengen sendiri apa-apa? Assalamualaikum.